Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada sore hari ini saya berada di Terminal Bayangan di Banjarnegara, di Terminal Proyek Merican atau di tepatnya di Terminal Binorong. Saat ini keadaan di terminal ini masih kelihatan sepi ya. Belum ada armada yang masuk ke terminal ini, dan armada apa aja yang akan masuk ke dalam terminal ini ya untuk menuju kota Jakarta. Sekarang udah menunjukkan jam 4 sore pada hari Sabtu. Sekarang keadaannya cerah. Ini ada armada Sinerjaya. Ini akan masuk ke dalam terminal Binorong ini. Pelan-pelan dari armada Sinerjaya mulai masuk ke dalam terminal. Armadanya kelihatan masih mulus banget ini. Penumpang dari armada Sinerja itu cukup lumayan banyak. Ini yang punya kode lambung 21RD, udah SR 2D prim. Itu kelihatan dari sini para penumpangnya pelan-pelan sudah masuk ke dalam. Dari terminal ini ada 4 orang yang naik ke dalam armada Sinerjaya. Dan di sini udah mulai ramai ya, semakin sore semakin ramai. Para pengunjung sekarang udah mulai banyak. Setelah menaikkan penumpang dari armada Sinerja ini, akan segera lepas landas untuk meninggalkan terminal Binorong ini. Dia muter balik. Dan di sini lalu lintasnya ramai ya, dan penumpangnya itu nggak full, baru ada separuh dari armada Sinerjaya. Lepas landas dari terminal Binorong kesempatan sore ini, semoga hati-hati jalan, selamat sampai tujuan. Dan itu ada armada Eka melintas di depan terminal. Dia mau menuju ke daerah Wonosobo dan selanjutnya ke Kota Solo dan Surabaya. Melintas dari armada Mutijaya, kecepatan tinggi. Dari kejauhan ini ada Roslinda lewat di depan terminal, ya mampir ya. Ini melintas angkutan dalam provinsi Teguh. Ada armada Roslinda. Ini akan masuk ke dalam terminal Binorong ini. Armadanya sangat keren ya. Pelan-pelan masuk ke dalam terminal Waduk Merican atau Binorong. Ini yang punya kode lambung SHD 432. Ini baru saja masuk ke dalam.
Armada Roslinda masuk ke dalam terminal Binurung ini jam 4 lewat 20 menit. Dan itu Pak penumpangnya langsung saja naik. Armada Roslinda ini didominasi warna silver, kombinasinya oranye sama kuning ya. Dan itu di kacanya ada tulisan air suspension. Dan ini ada beberapa penumpang yang naik dari terminal Binurung ini pada hari Sabtu. Dan setelah menaikkan penumpang dari Armada Roslinda akan meninggalkan terminal Binurung pada sore hari ini, semoga hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Lepas landas dari terminal Banjarnegara Binurung. Semoga hati-hati di jalan.